RST Dr. Sujono ini sudah meraih predikat BBK pada tahun 2020. Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus dievaluasi, diperbaiki, dan disempurnakan. Sehingga kita bisa memberikan layanan yang terbaik, layanan yang aman, dan memuaskan bagi pasien-pasien kita. Memberi kebanggaan bagi seluruh tenaga kesehatan RST Dr. Sujono. Semangat dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik adalah hal yang utama. Dengan visi-misi yang kuat dan diyakini oleh seluruh warga. Wah, oke, sudah siap? Siap! Yeah. Siap, berangkat! Yuk! Seperti permainan sepak bola, ada pelatih, ada kapten tim, ada penyerang, ada juga yang bertahan, dan ada yang membagi bola. Semua bekerja sesuai bidang dan posisi masing-masing. Karena tujuannya satu, mencetak gol dan memberikan kemenangan buat tim. Ada juga lawan yang akan mengganjal. Ada lelah dan capek. Rumah sakit ini seperti sepak bola juga. Seperti pertandingan yang berjalan 7 kali 24 jam seminggu. Untuk menjaga kesehatan dan menyelamatkan jiwa. Kita bertanding membawa kebanggaan dan misi yang dititipkan oleh keluarga. Oleh pasien-pasien kita. Ya, seperti supporter yang bersorak memberi semangat. Kadang menghujat kalau kita terpeleset atau kalah. Tapi akhirnya, turut bahagia dan bersorak bersama saat memasukkan gol. Rumah sakit dan seluruh sivitas adalah tim yang harus dilatih terus-menerus. Disiapkan untuk menghadapi lawan yang kadang tidak terduga. Seperti virus COVID ini, yang melanda dunia dan negeri kita tercinta. Memberi layanan terbaik adalah tanggung jawab dan kebanggaan kita. Maju terus, RST Dr. Sujono. Kita bisa.